Oke teman-teman, hari ini Jula kebun, lagi free di kebun dan kerjaan, jadi diajakin teman-teman untuk mancing. Jadi ini perdana kita untuk mancing di laut. Apakah kita ngecor laut, apakah kita strike ikan. Jadi ini lagi perjalanan menuju lautnya. Oke, nanti kita sambung kalau kita udah di laut. Di luar lagi hujan, jadi kita cuma bisa berteduh di sini teman-teman, dan saya juga lagi nggak kuat habis ngecor dua kali, jadinya biar teman-teman aja mancing, saya cuma bisa tidur dan ngerekam aja. Enggak, baling-baling di belakang ditarik. Bahaya kalau yang itu pakai topi itu. Di mana temannya dapat di situ lempar. Baru apa yang nyemplung anjir. Tegar trek, tegar, akhirnya setelah tepar 2 bulan, akhirnya tegar. Mar, gimana ini Margi? Bodo amat. Punya aku pak. Strike double boy. Strike double punya aku bro. Akhirnya tegar. Nah, punya aku nah. Aku pak, gigi, pegang gigi. Aku tolong. Tembang. Lepas kayaknya. Indah. Lawan lagi. Oh, klek. Ini dibayar itu yang ini bukan hasilnya pik. Yang dibayar tuh ininya lah pik. Singkal ini lah pik. Lama sengaja betul. Tadi naik kan. Wih, udah kena di perut. Di sana perutnya. Ini dia langganan strike. Mas yang baru. Kalau saya mah angkat tangan, udah mabuk aja.
nggak kuat lagi berdiri. Yang satu tumbang, Bung. Yang satunya tumbang juga. Ini loh Pak Budi, numpang tidur nah Pak Budi. Nah, aduh, nemenin Vicky mancing nah, dua orang. Aduh, enaknya ini. Padahal masih jam 2 siang, cuman karena udah nggak kuat banget, kepala pusing banget juga. Jadi kita pulang aja, karena tadi di laut kita seperti Marco Polo kena badai, terombang ambing. Jadi kita putusin pulang aja, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita putusin pulang.